Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update perkembangan rootstock Kober 5BB yang saya lakukan penanamannya kurang lebih 1 bulan lebih yang lalu. Dan ini penampakannya ya, cukup lumayan subur. Karakter tanah di sini yaitu tanah merah yang apabila hujan lengket ya, dan apabila kemarau tanahnya keras dan sedikit retak-retak. Kober ini menurut saya cukup cocok di lahan saya, terlihat mulai subur walaupun ini tiap hari diguyur hujan. Dan dari matun ke matunnya lumayan panjang karena pohon lumayan subur. Ini daunnya, dan ini kebetulan belum saya pupuk sama sekali ya. Di samping rootstock Kober juga saya menanam RS lokal, itu Red Master, cukup bagus juga di sini. Sudah pada rimbun. Kebetulan yang Red Master ini lebih dulu ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Dan ini yang lainnya. Lumayan cocok si Kober ini di tanah saya walaupun tanpa pemupukan sama sekali. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.